Selamat datang di I2Y Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari I2Y Channel. Dan jangan lupa klik like dan komennya. Terima kasih. Oke, guys, balik lagi ke tutorial YouTube saya, I2Y Channel. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara membuka blade dari alat blender ya. Kebanyakan membuka mata blade ini itu diketok, padahal ada trik khusus agar membukanya itu mudah. Yang dibutuhkan hanya dua alat ini. Oke, nanti silakan disimak videonya. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita bongkar empat bautnya dulu. Dikumpulkan bautnya guys biar nggak hilang. Jadi merek blender ini mereknya Nico. Dia punya 4 baut di bawah. Masih belum guys. Udah semua, tinggal kita buka casingnya. Nah, kita bisa lihat dalemannya. Di sini ada panel tombol, kemudian ada baling dinamo dari blendernya. Nah, yang kita mau buka itu ininya ya. Jadi kita pakai bantuan obeng kecil ini. Nah, gimana caranya? Kita masukin ke lubang sela-sela ini ya. Jadi masukin di sebelah sini, nah, masukin ke, bisa dilihat, nah nih di sebelah sini nih, kita masukin aja obeng kecilnya, jangan sampai seratnya terputus ya guys. Saya masukin yang agak lebaran deh. Oke, kalau sudah kita balik. Nah, diputar searah jarum jam atau searah putaran dari mata blendernya. Oke, jadi nggak perlu ngetok-ngetok lagi, sudah bisa terlepas, tinggal diputar aja guys. Oke, demikian tutorial bagaimana melepas mata baling-baling dari blender. Cukup mudah ya, jadi nggak perlu ngetok-ngetok lagi. Nah, tujuan saya untuk melepas ini adalah untuk membersihkan atau memberi pelumas karena sudah mulai seret putarannya. Oke, cukup sekian ya guys tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video channel saya. Dadah.